Bismillah, hari ini aku mau berhijab ah. Ih, serius kamu mau berhijab? Ih. Iya, kata temen aku cocok kok berhijab. Iya, kamu cocok banget Sel pakai hijab. Sekarang saatnya kamu dikenal cantik juga sama Allah. Tahu gak sih, kamu tuh lebih cantik kalau gak pakai hijab. Nanti ya, kalau kamu pakai hijab, kamu gak bisa lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman cowok kamu. Terus banyak deh pokoknya pantangannya, ih gak sih? Iya sih. Pakai. Enggak. Pakai. Enggak. Pakai aja lah. Bagus kok. Dear, berhijab itu bukan masalah bagus enggaknya. Ntar dibilang gak bagus dikit, malah lepas lagi hijabnya. Nauzubillah. Emang kalau gak berhijab pasti masuk neraka? Huh? Surga neraka kan urusan Tuhan. Yang penting, di dunia kita berlaku baik. Coba Sel, apa alasan kamu berhijab? Ya karena perintah Tuhan saya, Pak. Emang kamu tahu kenapa Tuhan kamu memerintahkannya? Tuh Sel, benar kata dosen kamu. Yang penting tuh ya, kita jadi orang baik-baik. Gak mungkin kan orang udah baik-baik cuma gara-gara gak pakai kerudung jadi masuk neraka. Penting tuh hati kita, kerudung tuh gak penting. Dear, surga neraka memang urusan Tuhan. Tapi apa-apa yang dapat memasukkan kita ke dalamnya telah Allah jabarkan jelas dalam Al-Quran. Jadi kenapa masih ragu? Sekarang Sally pakai hijab syar'i. Iya nih, Vi. Yah, padahal kan aku udah kepikiran mau lepas hijab. Eh, Vi, tapi aku bingung deh. Dari yang aku perhatiin nih, orang yang berhijab sama orang yang gak berhijab itu sama aja tau. Nah, benar banget tuh. Orang yang pakai hijab, yang enggak pakai hijab, semua juga berpotensi kok masuk neraka. Lihat aja aku pakai hijab, tapi kelakuan aku begini. Dan juga aku menghasut kalian lagi. Buktinya ya, Vi, dari yang aku perhatiin, orang yang berhijab masih banyak tuh yang pacaran, terus ngomongnya kasar, kelakuannya enggak baik. Terus fungsi hijab apa dong? Sih kok kalian jadi ragu untuk berhijab? Ya karena menurut aku yang nggak berhijab juga banyak kok yang baik. Jadi buat apa dong pakai hijab? Ya nggak sih? Iya benar. Orang berhijab juga berpotensi masuk neraka kan? Justru itu, yang sudah berhijab aja berpotensi masuk neraka. Apalagi yang nggak berhijab coba. Hijab itu kan kewajiban, bukan sebuah pilihan. Nah buatlah Alila semua, Alila mau ngelurusin nih supaya kita makin mantap dan istiqomah untuk berhijab. Segala apapun yang Allah wahyukan pasti yang terbaik untuk makhluknya. Sejenius dan sepintar apapun kita mencari alasan untuk tidak berhijab, meskipun keputusan itu dirasa yang terbaik untuk kita, tapi di mata Allah itu sih nggak ada baik-baiknya, kan melanggar syariatnya. Pakai hijab syar'i juga nyaman sih. Iya sih, jadi kayak bebas dari sembarang mata gitu. Jadi mau pakai hijab aja deh. Iya, alhamdulillah.